berikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus berhati di tangan sebanyak orang di rumah Perdi Sambo dan putri atasan. Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rostak, meminta Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk terus terang dalam persidangan, termasuk soal kejahatan yang ditutupi oleh Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Penegasan itu disampaikan Rosti saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November 2022. Rosti meminta agar Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal turut membongkar skenario kejahatan yang diperbuat oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dia meyakini majelis hakim akan memberikan hukuman yang setimpal kepada para terdakwa. Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus berhati di tangan sebanyak orang di rumah Perdi Sambo dan putri atasannya, yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya. Tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan maguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Perdi Sambo dan putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan Mama dengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya. Sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati. Pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Perdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu.